Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, para peserta, para pemateri, serta seluruh tamu undangan. Selamat datang di kegiatan Lokal Karya Daring MUIPT dengan tema Apa dan Bagaimana yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa Universitas Muarman. Perkenalkan nama saya Ekprido Alreza selaku moderator pada pagi hari ini. Dalam kegiatan lokakarya kali ini, kami akan menjelaskan tentang seperti apa bentuk Melawarman University English Language English Proficiency Test itu, atau yang biasa kita sebut dengan MUAPT, bagaimana cara mengerjakannya, dan kami juga akan memberikan gambaran tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pengerjaannya. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan para peserta mendapatkan banyak ilmu dari materi-materi yang akan disampaikan. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Baik, saya akan membacakan susunan kegiatan untuk hari ini. Kegiatan terdiri dari empat sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi dari Missyam Dianita MPD dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang akan memberikan materi mengenai listening comprehension. Lalu sesi kedua adalah penyampaian materi dari Miss Setia Ariani M.Pd dari Fakultas Ilmu Budaya yang akan menyampaikan materi tentang grammar. Dan sesi ketiga adalah penyampaian materi dari Miss Kris Asanti M.Ed dari Fakultas Ilmu Budaya yang akan memberikan materi mengenai reading comprehension. Untuk sesi tanya jawab akan diberikan waktu selama 5 menit di tiap akhir sesi materi. Peserta dapat mengetik pertanyaannya langsung di kolom chat Zoom selama presentasi berlangsung. Lalu nanti ketika sesinya tiba, pemateri akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dalam waktu yang tersedia. Dan sesi terakhir adalah penutup. Lalu akan ada door prize MIPT gratis untuk dua peserta yang beruntung. Dan setelahnya akan diakhiri dengan sesi foto bersama via Zoom Sekarang mari kita mulai kegiatan loka karya daring MUFIT. Langsung saya akan mengundang Miss Syam MPD untuk mengisi materi pertama mengenai listening comprehension kepada Miss Nita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Eko. Um, apa ini adik-adik ya, adik-adik di adik-adik mahasiswa Universitas Melawarman uh, yang saya dengar beberapa adalah mahasiswa baru di Universitas Mula Warman. Selamat datang di Mula Warman, Mula Warman para Mula Warman muda katanya. Semoga betah dalam artian bukan berarti betah kuliah sampai nanti di ujung-ujung batas waktu kuliah, tapi paling tidak betah untuk menuntut ilmu, mencari tahu apa yang ada di Mula Warman dan apa yang ada di sekitar. Um, pagi ini saya kebagian kebagian ya kebagian sesi listening uh, untuk Mulai Warman University English Proficiency Test. Jadi uh, MU biasanya kami menyebutnya uh, adalah uji kemampuan berbahasa Inggris untuk para mahasiswa Universitas Mulai Warman yang nantinya akan digunakan terutama pada saat akan mendaftar wisuda. Tapi itu tidak menutup, saya nggak tahu apakah sekarang ada batas waktu dari UPT Bahasa yang telah disepakati dengan universitas, apakah ada batas waktu durasi berlakunya sertifikat MUIPT atau tidak. Kalau dulu sih, waktu awal-awal MUIPT dibuat itu... Kalau tes ini seandainya kayak kalian mahasiswa baru, tesnya di 2022 nanti lulusnya di 2025 atau 2026 misalnya uh, dalam jenjang waktu yang sama di dalam jenjang pendidikan yang sama S1 atau S2 atau S3 uh, sertifikat TOEFL-nya tetap bisa digunakan pada saat nanti mau mendaftar sudah walaupun tesnya sekarang. Gitu. Makanya biasanya orang-orang akan uh, apa ya lebih lebih awal untuk mengambil MIEPT supaya Uh, ada satu paling tidak beban yang berkurang untuk nanti ke depannya. Baik, saya akan coba mulai dengan share screen untuk uh, listening. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Oke, okay. terima kasih. Nah, sesi saya tadi, saya bilang ada listening. So, what I'm going to say, saya mau ngomong apa aja di sesi ini. Yang pertama adalah ada apa aja sih di listening? Di bagian listening di sesi listening yang kedua tentang question words, lalu nanti yang ketiga adalah strategi untuk masing-masing bagian, termasuk juga contoh pertanyaannya dalam listening. Oke, okay. mari kita mulai dengan uh, ada apa aja di listening? Kalau teman-teman uh, lihat, ada lihat, ada tiga bagian di dalam tes listening, jadi MUIPT sendiri itu ada tiga tes listening, grammar, dan reading comprehension. Nah, di listeningnya sendiri itu bagiannya ada tiga. Jadi ada yang pertama, bagian ini jumlahnya sekitar 10, 10 soal gitu ya. Namanya short conversation. Short conversation ini percakapan pendek antara dua orang, masing-masing orang hanya kebagian ngomong satu kali. Lalu nanti akan ada orang ketiga, orang orang ketiga yang akan nanya Uh, pertanyaannya apa, yang ngasih tahu pertanyaannya apa. Lalu yang kedua, ini adalah part yang paling banyak, jumlah jumlah soalnya. Jumlah soalnya sekitar 30 soal. Nama bagiannya adalah question and response. Jadi, uh, akan diperdengarkan pertanyaan, lalu akan diberikan opsi tiga jawaban respons yang salah satunya, yang hanya satu yang benar sebagai respon dari pertanyaan yang dimaksud. Lalu yang ketiga ada long conversation. Ini juga ada 10 pertanyaan. Long conversation ini percakapan antara dua orang juga, tapi biasanya kalau yang pertama tadi satu orang kebagian satu kali ngomong, kalau yang ini kebagian dua sampai tiga kali ngomong per orang. Lalu juga satu percakapan untuk beberapa soal, bisa tiga sampai empat soal. Gitu ya. Jadi ada tiga. Nah, saya yakin dari zaman TK, SD mungkin juga sudah belajar question words. Uh, why, which, how, where, what, when, and who. Ini kata-kata tanya yang hmm, paling sering muncul dan paling sering digunakan ya di percakapan sehari-hari. Pertanyaan tentang alasan, pilihan, cara, uh, tempat, lalu juga apa dan gimana tentang uh, specific things lalu waktu dan orang ini secara lebih um, details penggunaan question words dan tujuannya how untuk why how much how many how often how old bla 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 ini berbagai jenis how dengan berbagai jenis tujuan untuk kalimatnya oke okay. Lalu, nah kita akan masuk ke strategi untuk listening part one. Tadi saya bilang part one ini adalah uh, short conversation ya, percakapan pendek antara dua orang di mana masing-masing orang kebagian satu kali ngomong. Apa yang harus kita perhatikan pada saat listening part one selain menyimak uh, percakapannya dengan benar, dengan baik, yang pertama adalah biasanya kita harus fokus di orang kedua, biasanya ya, jadi biasanya jawaban itu ada di orang kedua. Lalu, kita tidak yang nomor dua dan tiga ini, avoid similar sound, dan just answer with synonyms. Biasanya akan berkaitan, biasanya akan muncul kata-kata yang uh, diperdengarkan itu hampir mirip cara pengucapannya dengan yang tertulis di buku tes. Kalau nanti kalian offline atau di layar, ketika nanti tesnya online, tapi kita harus menghindari memilih kata dengan suara yang sama. Tapi justru mencarikan sinonimnya, nanti kita lihat gimana itu caranya. Lalu juga ada, kita harus menarik kesimpulan tentang siapa, apa, di mana. Kadang-kadang juga ada negative expression, jadi pernyataan negatif yang harus diperdengarkan hati-hati karena mungkin nanti pertanyaannya justru tidak negatif jawabannya lalu listen for double negative expression, ada double negative expression, ada almost negative jadi negatif double negatif, almost negatif, lalu negatif di komparatif. Jadilah sudahlah dia negatif, dia membandingkan juga. Dan uh, expression of agreement, jadi pernyataan setuju atau tidak setuju. Kita akan mulai dengan sample question untuk listening part 1. Saya minta bantuan Miss Ame untuk memutarkan audionya. Nanti yang bisa jawab uh, boleh langsung tulis di chat box ya. Silakan, Yes. Number one. What should I do to get over this? You should drink plenty of fluids. Take this medicine once every eight hours, and return here to my office next week. where does this conversation probably take place? Oke, okay. kalau ada yang bisa menjawab, boleh. Um, apakah jawaban untuk pertanyaan yang ini? Yes, siapa ini? Ada yang angkat. Kavi Pawindi, boleh. Silahkan, silahkan di unmute dirinya bisa. Ya, bisa. Iya, bisa. Iya. Silakan. Silakan. Dengar jelas. Yes. Ya, Where does the conversation probably take place? The answer is in a doctor office. Oke, okay, great. Ya, coba kita lihat. Terima kasih, Windy. Yeah, thank you. Kayak itu loh. Saya akhirnya ada yang nemenin saya bicara. <laughs> Oke. Okay. Tadi memang jawabannya kalau kalau tadi cuma mendengar audionya, maka ini dia transkripnya. What should I do to get over this? You should drink plenty of fluids take this medicine once every eight hours and return here to my office next week. Kalau tidak menyimak dengan baik uh, apa yang dikatakan oleh orang kedua dan dengarnya cuma office, maka akan ada kemungkinan uh, uh, memilih dua pilihan A dan D. Karena cuma dengarnya cuma office misalnya. Tapi kalau kalau dengerin uh, menyimak dengan baik, maka kita akan tahu, oke, okay, ini berarti di Prakteknya dokter mungkin karena disuruh minum obat, suruh minum banyak cairan gitu ya. Terima kasih Windy. Oke, okay. yang lain juga boleh ya. Yang ini sih belum, belum dapat itu door price ya Win. Gak apa-apa ya Win. Ini <gifat> latihan doang ya Win. Oke, okay, thank you Windy. Next, Miss Ame. Siap Miss. number 2 Did you find anything at the store? I just bought a great shirt. What does the woman need? Anyone? Blah, blah, blah. Dun, 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 dun. <laughs> gak ada nih. Enggak ada yang ke tangan. Pemateri nggak boleh ya. Misalnya juga nggak boleh Mas Eko juga harus peserta ini Oke. Okay. Kalau nggak ada, what does the woman mean? Tadi ngomongin apa ya? Uh, ini dia transkripnya. Did you find anything at the store? I just bought a great shirt. What does the woman mean? Maka kita bisa lihat kalau ada transkripnya enak ya. Maka uh, shirt ini kalau ada yang salah, ada yang jawab di chat box, sorry. B, Windy lagi. Oke, okay, she got new piece of clothing. Thank you, Windy. Lalu ada, she couldn't find, uh, she got new piece of clothing. Jadi, share ini sama dengan uh, clothing, ya, clothes. Jadi, dia mengambil sinonimnya. She got a new piece of clothing. Kalau yang di bawah, eh, di atas, some sheets. Pray, no, she couldn't fit, and she couldn't find anything because she's too short. No, dia ngomongnya ya yes, shirt bukan short she was to uh, share to greet her boss itu juga bukan walaupun mirip sebentar tiba-tiba dia uh, ngetris kalau saya habis buka chat box pasti begitu kita ini lagi kita lanjutkan oke okay. yes nah yang ketiga misalnya boleh oke okay, miss Number three, did you enjoy the hotel where you stayed in Hawaii? The view of the ocean couldn't have been better. What does the woman mean? What does the woman mean? Okay. <laughs> did you enjoy the hotel when you stayed in Hawaii? Uh, the view of the ocean couldn't have been better. Uh, view lautnya itu loh katanya gak bisa gak lebih bagus lagi wah wow. what does mean artinya kalau dia ngomong couldn't have been better um, yes ada yang menjawab oke okay, B dan A uh, bentar, sebentar ada lagi K yang menjawab B Uh, Oke, okay. B dan A, ya. ya, the hotel was alright except for the poor view. No, the view of the ocean couldn't have been better. Artinya, the view from the hotel room was spectacular. Jadi, jawabannya adalah yang B. Oke, okay. ini habis ini dia mau. Oke, okay. uh, itu tadi contoh untuk yang uh, listening part one. Jadi, satu nomor satu percakapan. Uh, Terus, juga nanti yang kalian lihat di buku tes adalah pertanyaan ini dan opsi jawaban di buku tes atau di layar, ya. Kalau nanti, uh, kalau nanti tesnya online, nah sekarang kita masuk ke listening part yang kedua. Namanya tadi question and response, uh, kita akan bahas itemnya apa aja, um, beberapa distractor seperti repeated words, homonyms, and inferences. Nah, types of items-nya bisa statements, bisa open questions, nanya what, which, where, when, gitu ya, atau closed questions yang membutuhkan jawaban ya atau tidak, benar, salah, gitu ya. Lalu ada tag questions. Jadi, ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang pertanyaan uh, itemsnya yang menggunakan statements lalu juga menggunakan open questions Uh, closed questions dan um, tag questions. Jadi, kan karena ini question dan response. Nanti yang muncul ada questions, nya Nanti opsi jawabannya apa? Kita harus mencocokkan antara uh, question sama response, nya Jadi, kayak misalnya, "I hope it won't rain this weekend." Uh, kalau kita bilang "no, I won't", enggak, ini bukan pertanyaan. Don't hurry, you aren't late. Ini juga nggak ada hubungannya sama rain. Sementara kalau yang paling tepat adalah yang C karena rain adalah ngomongin tentang cuaca. So the weather forecaster sih it should be sunny. Harusnya sih menurut terakhir, terakhir cuaca katanya harusnya sih nggak nggak hujan, mataharinya bersinar. Nah, yang kedua adalah uh, repeated words. Some of the words in the question or statement May appear in the three um, response options. These repeated words are often used as distractors. Jadi ini repeated words adalah salah satu pengganggu uh, atau pengecoh, gitu ya, ketika kalian nanti menjawab. Jadi kayak, why does Sharon have to leave the office so early? Kalau cuma dengar leave-nya aja, nanti terus milih leave yang ada kata leave-nya juga, no. Karena dia bertanya why, maka jawabannya adalah uh, kenapa? Kenapa Sharon uh, apa perginya lebih awal? To visit a customer untuk mengunjungi pelanggan. Bukan right after the meeting juga karena nanyanya bukan nanya waktu. Distractor berikutnya adalah homonyms. Jadi homonyms ini kata-kata yang bunyinya sama tapi beda penulisan, beda juga artinya. Jadi kayak buy dan buy, when did you buy your train ticket? By travel, by the travel agency enggak, karena kita ngomongin waktu, maka a couple of weeks ago. Walaupun buy di sini dan buy di opsinya sama. Lalu inferences, ini kita mengenali kesimpulan dari uh, detail yang disediakan di rekaman. ya. Can I get a refund for these items? No, we haven't found it. No, I got it for Christmas. No, as long as you have a receipt. Jadi uh, pertanyaannya, aku bisa nggak refund gitu ya untuk barang ini? Kalau kamu punya struknya, boleh. Biasanya kan kalau kita memberikan barang begitu. Nah, kita akan coba masuk ke sample questions. Kalau tadi satu-satu, kali ini saya mau Miss Ame memutarkannya sekaligus untuk tiga nomor, uh, jadi kita nanti tinggal menjawabnya saja. Miss Ame, bolehkah? 1 yes. Number one. Where are you going? A. Yes, we are. B. We're going to lunch. C. It's time to go. Number two. Didn't your friends leave late? A. To the meeting. B. No, they ate at noon. C. Yes, but they still arrived on time. Number three. Where did you leave the car? A. Sometimes, B. In the parking lot C. This morning Oke, okay, thank you Miss Ame. Adakah sudah opsi yang menjawab di chat box? Audi, silakan Audi, boleh Oke okay, Miss, uh, saya coba ya Iya Oke, okay, so the answer for number one is where are we going And the answer is B, we are going to lunch Second next didn't you fit friends live late? Answer is uh, C yes where they still arrive on time. Terus yang nomor tiga where did you leave the car? Terus B in the parking lot karena dia ah. Oke okay, great thank you Audi. Ya benar ya jawabannya akan sangat mudah buat kita kalau kalau pertanyaannya dan opsi jawaban di, dituliskan seperti ini ya. Nah uh, problemnya nanti apakah apakah Uh, di buku soal juga akan tertulis begini. Nah, ini kayaknya enggak karena nanti yang didengar, cuma uh, yang didengar semuanya, tapi yang tertulis di buku soal tidak ada kalimat tanyanya. Jadi, nanti kalian harus benar-benar perhatikan kalimat tanyanya apa nih, waktu menyimak gitu. Nah, kalau yang begini sih, insya Allah ketemu aja ya. Ini gampang-gampang banget sih, Miss uh, Iya, kalau contoh tuh memang gampang biasanya. Tapi semoga nanti kalian tetap bisa lah, saya yakin masih bisa langsung ini begitu saya bilang gampang eh, langsung freeze slide saya sebentar ini penyakit kalau <laughs> saya share lagi jadi gitu ya nah nanti kalau di kalau yang pertama tadi percakapan satu percakapan satu soal yang kedua ini kita butuh untuk tahu kalau ada statement ada pertanyaan atau pernyataan jawabannya apa kita harus cari tahu responsnya itu Nah, ini yang ketiga, kita akan masuk ke listening part 3, long conversation. Kita akan lihat general features-nya seperti apa, tipe pertanyaannya seperti apa, gimana caranya supaya menyimaknya lebih efektif dan typical distractor-nya apa saja. Oke, okay, general features-nya adalah ini bisa jadi Uh, pertukaran informasi tentang orang, benda, kegiatan, waktu dan tempat. Atau bisa juga berupa um, rangkuman dari meeting atau interview dan uh, apa, undangan misalnya dari uh, formal dan informal event yang inform formal atau informal. Atau juga berupa percakapan telepon atau uh, just, uh, diskusi yang ke topik-topik umum olahraga, perjalanan, misalnya apa saja. Tipe questionnya ada dua, ada yang general, biasanya nanya ini tentang apa ya, atau detail. Jadi bisa jadi nanya, kalau ngomongin harga, bisa jadi nanyain harganya atau jumlah barang dengan harga segitu yang mana, bisa jadi begitu. Lalu ada gimana caranya supaya listening-nya jadi efektif. Jadi setiap pertanyaan itu ada sekitar 8-12 detik Postnya itu bisa digunakan, jadi bisa digunakan untuk melihat opsi jawaban di nomor berikutnya. Karena karena kita nggak punya waktu untuk nggak uh, punya waktu lebih untuk baca baca lagi sebelum itu. Uh, general idea-nya harus diingat lalu identifikasi juga informasi yang didengar. Um, tipikal distraktornya sama seperti tadi. Ada repeated words, ada similar sounding words, atau bahkan false information. Uh, ini adalah contoh dari repeated words, hampir sama seperti yang tadi ya. Jadi kalau minus terus ada minus juga atau pack ada pack juga, sementara jawabannya bukan itu. Ini similar sounding words, terrific dengan terrible agak mirip-mirip, tapi jawabannya bukan terrible. Jawabannya justru yang lain. Lalu kita akan coba ke sampel question. Saya masih punya berapa menit, Mas Eko? Oke. Okay. Uh, Mudah-mudahan saya masih. Kita punya. lima menit lagi, Miss. Lima menit ya, oke. Okay. Saya pikir masih sempat uh, coba kita coba yang ini, Miss Ame, boleh? Baik, Miss. Yes. Ini langsung ya, teman-teman uh, langsung dijawab. Nomor empat satu empat dua empat tiga boleh di chat box, boleh raise hand. Yes. Questions 41 through 43 refer to the following conversation. What's wrong? I can't find my notes from Tuesday's meeting. I've got mine. I'll copy them for you. I'll have them for you this afternoon. Thanks so much. You've saved my life. I need those notes to prepare for my presentation next Monday. Okay. Number 41. Okay. What will the man do for the woman? Number forty two. When was the meeting? Number forty three. What will the woman do next Monday? Oke, okay. anyone ada yang mau coba atau sudah ada yang jawab di chat box? Jadi gini untuk yang long conversation ya, jadi satu percakapan untuk di soal ini ada tiga soal sekaligus. What will the man do for the woman? Ada satu jawaban di chat box. Empat satu d. Oke, okay. ada lagi ini BCB ini masih yang tadi apa yang mana? Baru apa? Baru kali ya. BCB BCB empat satu d. Atau... Miss. Yes, Audi. Boleh diulang nggak itunya? Oh, Ceritanya iya. Oke. Okay. <laughs> Miss Ame, bolehkah kita putar sekali lagi? Tapi nanti waktunya nggak ada pengulangan loh ya. Jadi cuma sekali dengar sekali jalan. Jadi sekitar waktunya itu 30 sampai 30 menit, 5 menit, 30 sampai 30 menit untuk 50 soal. Miss Ame boleh sekali lagi, Miss? Boleh, ini saya putar ceritanya ya. Iya, ceritanya aja. Questions 41 through 43 refer to the following conversation. What's wrong? I can't find my notes from Tuesday's meeting. I've got mine. I'll copy them for you. I'll have them for you this afternoon. Thanks so much. You've saved my life. I need those notes to prepare for my presentation next Monday. Okay. Pertanyaannya sudah muncul, ada opsi jawabannya juga sudah bisa dilihat, kah? Sudah bisa dong, 41 B. Sudah ada pergantian jawaban, oke. Okay. Ada Jeffrey, ada Audi, ada Arni Sofia, oke, okay, oke. Okay. Mari kita lihat. Uh, Windy juga udah raise hand. sudah ya. Mari kita coba. Nanti saya dimarahin Mas Eko nih kebanyakan waktunya, Miss. Sebentar, Miss. Sebentar, sebentar. sebentar. Mari kita lihat opsi jawabannya 43c 42-nya mana kok hilang? habis 41 ke 42 eh habis 41 43 <laughs> kita lihat sebentar sabar teman-teman jadi ini tadi pertanyaannya kan mari kita lihat um, kita lihat apa um, ininya skripnya kalau kita lihat skripnya maka jawaban nomor satu, satu, nomor 41 adalah copy his notes, copy them for you dari sini. When was the meeting? Two days ago. Two days ago? Eh, no, no, no. Ayo, <laughs> <After laughs> Ini I can find my notes from Tuesday's meeting. Jadi bukan two days, tapi Tuesday's meeting. So on Tuesday. What will the woman do next Monday? Give a presentation. Nah, kan mulai kan, mulai membangunkan Oke, okay. itu ya. Nah, uh, mau coba sekali lagi nggak? Coba sekali lagi untuk saya, uh, untuk part yang ketiga karena saya memang yang part ketiga ini yang karena satu percakapan untuk beberapa soal, jadi um, ini oke. Okay, kita coba satu lagi, ya, Miss Ame. Boleh, ya, Miss, sebentar, Miss, saya Boleh, ya. uh -uh. supaya latihannya lebih banyak. Mudah-mudahan nanti uh, bisa lebih baik waktu tes. Kita coba sekali lagi, ya, untuk uh, listening yang part yang ketiga. Silahkan, Miss Ame. Ya. Questions 44 through 46. Refer to the following conversation. It's so hot in this room, I can't concentrate. I can't spend another afternoon working in here. The air conditioner broke down again this morning. Again? Didn't we just have it fixed last week? We should buy a new one. I think you're right. I'll speak to the manager about it today. Maybe I can persuade him to order a new one. Number 44. When did the air conditioner break again? Number 45. What does the woman think they should do? number 46. What will the man do? Oke, hey, 44, 45, 46 sudah. Salwa sudah mulai, Salwa sudah menjawab 44 dan 45. Yang lain? Apa kabar yang lain? Baik-baik aja. Audi sudah menjawab juga 44, 45, 46. Oke, okay, oke. Okay. Sip. Sudah bisa jawab semua ya. Uh, mari kita lihat um, masih ada yang jawab CCD. Ce, Itu enggak A2C. <laughs> Oke. Okay. Tuh, langsung nge-freeze dia begitu saya habis buka um, chatbox mesti saya harus balik lagi. Maafkan saya. Baik, mari kita lihat sekarang scriptnya um, ya. It's so hot in this room, I can't concentrate. I can't spend another afternoon working in here. The air conditioner broke down again this morning. Maka jawabannya adalah C, this morning. Again, did, didn't we just have it fixed last week? We should buy a new one. Jadi yang momen bilang, kenapa sih nggak beli aja? Kita kan baru baikin minggu lalu, udah rusak lagi. I think you're right, I'll speak to the manager. So, speak to the manager. Gampang ya? Gampang, gampang. Oke. Okay. Oke, okay. ini kata Mas Eko, sesi saya akan berakhir di 9.40 dengan sesi tanya jawab. Oke, okay. saya akan akhiri share stop share-nya dulu. Silakan Mas Eko, siapa tahu ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih Miss. Untuk seluruh peserta, baik silakan jika ada yang bertanya, saya beri waktu 5 menit. Jadi sampai jam 9.45 sesi tanya jawabnya. Silakan jika ada pertanyaan. Jika tidak ada mungkin Miss, jika ingin memutar kembali beberapa pertanyaan. Oke, ini ada siapa nih? Hah? Nabila Agil. Silahkan, Mas Eko, dipilih. Nabila, coba dulu. Ya, terima kasih, Mas. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Miss. Uh, kan kita dikasih waktunya uh, di saat tes itu kan Kurang lebih sangat singkat, ya, Miss. Gimana sih tipsnya agar di listening ini bisa banyak benernya gitu, karena paling banyak salahnya biasanya di listening. Apakah kita fokus ke uh, dengerin dulu, atau langsung kita lihat soalnya gitu, Miss? Oke, okay. kalau pertanyaannya, apakah kita dengerin dulu, atau kita lihat soalnya yang paling bisa untuk dilakukan, karena soalnya belum tentu ada di buku tes, ya. Biasanya yang ada adalah opsi jawaban. Nah, tadi seperti saya bilang, kita punya 8 sampai 12 detik dari satu rekaman ke rekaman berikutnya. Jadi kita punya waktu 8 sampai 12 detik itu untuk mengamati opsi-opsi uh, jawaban dan bisa menerka, ini kira-kira yang ditanyain bakal apa ya. Kayak misalnya tadi kalau yang di uh, satu percakapan, satu soal itu masih... masih cepat ya kita berubahnya tapi kalau satu percakapan untuk tiga soal itu kita harus bisa menerka kira-kira ini nanti pertanyaannya bakal tentang apa supaya kita bisa concern uh, yang bagian mana nih yang harus semuanya sih harus disimak dengan baik ya tapi paling tidak kalau kita sudah lihat opsi jawaban kita bisa mengira-ngira oh ini orangnya akan akan bertanya di daerah-daerah ini jadi kita bisa lebih konsentrasi di bagian situ gitu Nabila kalau ditanya apakah saya sebagai yang ngasih materi untuk listening ini juga selalu nyaman dengan listening karena listening ini awal dan dia langsung kita dengerin dengerin rekaman gitu ya itu aduh walaupun semalamnya saya sudah bersihin telinga gitu tetap aja kadang-kadang saya get lost gitu tapi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita nggak boleh bikin catatan apapun ya waktu tes jadi ya memang mengandalkan konsentrasi dan telinga gitu nabila ya jadi tapi kalau bisa saran saya lebih baik kalau Nabila bisa baca opsi jawaban dulu sebelum mendengarkan. Begitu. Baik, Miss, terima kasih Miss atas terima, terima kasih Nabila. Baik, selanjutnya Agil, jika ingin bertanya silakan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Eko kesempatan. saya ada pertanyaan. Untuk listening ini, apakah ada rekomendasi untuk... Biasanya kan kita kalau listening e, itu butuh pembiasaan. Karena kadang biasanya kalimat seperti yang dikatakan seperti tadi by untuk beli, sedangkan by artinya oleh itu sangat mirip. Dan kadang saya pribadi itu kadang bingung. Gitu. Apakah ada rekomendasi aplikasi atau... E, untuk untuk berlatih latihan listening seperti itu yang mungkin mendekati mirip-mirip seperti tes tes TOEFL atau IELTS pada umumnya. Thank you. Oke, okay, terima kasih Agil. Saya kira Agil tadi cowok, nah ternyata Agil apa namanya nggak kelihatan soalnya Agil makin Oke, okay. Agil, kalau ditanya uh, harusnya dengerin apa sih supaya bisa mirip-mirip supaya bisa mengantisipasi uh, harusnya kita bisa mengerti ya Agil. Jadi kita tahu konteksnya. Karena kalau konteks buy dan by membeli dan buy oleh akan sangat berbeda. Sehingga nanti kita akan melihat kita akan tapi ya itu ya. Waktunya sangat singkat untuk berpikir tentang konteks. Tapi kalau ditanya biasa harus dengerin apa sih? Dengerinnya bisa banyak bisa di sisi yang berita-berita gitu, karena biasanya kan kalau yang TOEFL dan IELTS itu uh, misalnya ngumpulnya ngomongnya cepat gitu kan, ngomongnya cepat dan mulutnya cenderung tertutup sehingga apa kadang-kadang kita uh, sebagai orang Indonesia kurang jelas gitu mendengarnya. Uh, tapi untuk MIPT ini memang dicarikan yang lebih slow, walaupun nggak semuanya slow ya. Uh, tapi di uh, speednya itu lebih lambat biasanya ketimbang yang di TOEFL dan di IELTS. Jadi kalau Agil mau dengerin di sisi, mau dengerin berita-berita gitu, boleh. Atau dengerin yang paling sering dilakukan anak-anak muda zaman now adalah mendengarkan lagu atau nonton film biasanya. Tapi kalau nonton film, kalau bisa, uh, kalau filmnya berbahasa Inggris, nanti subtitlesnya coba Pakai yang bahasa Inggris juga, jangan yang bahasa Indonesia supaya bisa dengerin. Oke, okay, dia ngomong apa nanti tulisannya apa supaya kita bisa menerka juga maknanya apa gitu ya. Agil, oke, okay, thank you, thank you, agil. Mas Eko, baik, terima kasih, Miss. Ya. Oke, okay, Terima kasih atas penyampaian yang sudah diberikan terkait pentingnya memahami konteks dalam tiap soal percakapan yang didengarkan. Serta perhatikan baik-baik tiap soal dari audio, karena seperti yang disampaikan oleh Miss tadi, percakapan dan pertanyaannya tidak tertulis. Opsi yang muncul hanyalah jawaban A, B, C, or D. Dan pertanyaannya tidak akan diulang, jadi harus sangat fokus dalam mendengarkan. Untuk selanjutnya, kami persilahkan Miss Setia Aryani, MPD, untuk mengisi materi kedua mengenai grammar. Kepada Miss Ani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Eko. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar ya. Oke. Ya, okay. ya uh, selamat pagi, adik-adik mahasiswa sekalian. Ya, saya akan melanjutkan ya untuk uh, materi MUIPT untuk section yang berikutnya, yakni grammar. Ya, izinkan saya untuk share screen ya. Semoga tidak, semoga aman-aman saja ini. Ya, oke. Okay. <tuh> Oke okay, ya, uh, jadi untuk section uh, yang kedua setelah listening comprehension kita akan masuk di bagian grammar atau tata bahasa di dalam bahasa Inggris. Uh, ada tiga hal yang akan saya sampaikan pada sesi ini. Yakni yang pertama adalah deskripsi tentang MUIPT -E grammar, kemudian strategi uh, yang digunakan untuk menjawab soal-soal yang terkait dengan grammar. Kemudian yang berikutnya adalah main testing points atau visi-visinya. Nah, nanti ketika uh, saya menyampaikan kisi-kisi juga saya sudah sertakan sekalian dengan uh, latihan soalnya sehingga adik-adik nanti bisa uh, menjawab langsung melalui chat box ya seperti uh, listening tadi. Oke, okay, uh, baik saya mulai untuk memaparkan uh, seperti apa MUIPT grammar ini. Jadi bentuk tesnya itu adalah sentence completion atau di mana adik-adik harus uh, mengisi, memilih jawaban memilih salah satu jawaban untuk melengkapi satu kalimat yang ada. Ya, jadi semua uh, soal itu terkait hanya menyelesaikan uh, sebuah kalimat. Nah, uh, kemudian tesnya ini terdiri dari 50 items yang harus diselesaikan atau dikerjakan dalam waktu sekitar 30 menit. Nah, biasanya untuk mengerjakan soal MUPT Grammar uh, ada dua uh, pendekatan ya, ada dua cara. Yang pertama adalah analytical approach, yaitu melalui quick analysis atau analisis yang cukup singkat, cepat, untuk melihat elemen apa yang hilang di dalam sebuah kalimat. Nah, semoga melalui pemaparan MUIPT, lokal karya MUIPT hari ini, adik-adik bisa, ini ya, apa namanya, Menganalisis jawabannya melalui yang analytical approach, bukan yang intuitif. Ya, kalau intuitif approach ini kan menggunakan intuisi, jadi memilih jawaban yang kelihatannya tepat, gitu ya, bisa diaplikasikan apabila waktunya sudah hampir habis. Mungkin, tapi kalau masih bisa berpikir untuk mengisi jawabannya dengan alasannya dan juga memilih. Uh, secara rasional, jawabannya lebih baik untuk uh, menggunakan yang analytical approach. Oke, okay, kemudian ada beberapa strategi yang uh, digunakan untuk menjawab soal grammar. Yang pertama, uh, be familiar with the direction atau harus paham betul dengan petunjuknya. Di sini, petunjuknya secara umum sama, hanya memberikan informasi bahwa jumlah soal 30-50 uh, uh, items yang harus diselesaikan dalam waktu 30 menit. Ya, kemudian yang uh, kedua, <tuh> jangan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengerjakan soal yang dianggap sulit. Selalu uh, mempertimbangkan keempat opsi jawaban. Jadi jangan langsung secara intuisi tadi ya memilih jawaban yang dirasa benar, tapi bisa kita pertimbangkan dulu uh, keempatnya. Selanjutnya, uh, never leave any answers blank. Jadi um, Mau jawabannya mungkin dirasa salah, tetap harus mengisi ya. Jadi mau benar mau salah, ensure uh, nya itu harus tetap terisi. Apabila uh, masih ada waktu, silahkan uh, nanti uh, kembali ke soal yang tadi dianggap sulit. Jadi ini ya mungkin secara umum strateginya adalah demikian. Oke, okay, uh, selanjutnya ada beberapa main testing point ya. Di sini ada sekitar 11. Uh, main testing point yang terkait dengan uh, independent dan dependent clauses, kemudian ada relative clause, kemudian masuk di part of speech atau uh, beberapa jenis kata di dalam bahasa Inggris, infinitive and gerund, selanjutnya adalah comparison. Jadi total ada um, 11 ya, ada 11 main testing points. Baik, kita akan bahas satu persatu uh, untuk uh, soal grammar and Ya, adik-adik perlu memahami dulu bahwa setiap soal yang dikerjakan itu dalam bentuk sentence. Ya, di mana setiap sentence itu akan terdiri dari sebuah klausa yang didefinisikan sebagai a group of words atau kelompok kata yang paling tidak mengandung sebuah subjek dan verb. Ya, di situ. Nah, dalam setiap kalimat ini. Uh, nanti bisa saja setiap kalimat hanya terdiri dari independent clause yang seperti uh, saya berikan contoh di sini. She always goes to school by car. Ya, yeah, this is very simple example. Ya, yeah. pasti semua sudah paham maknanya, tahu mana subjeknya, tahu mana verbnya. Uh, namun bisa juga di dalam sebuah kalimat itu terdiri dari multiple clauses, artinya gabungan dari klausa, klausa baik nanti bisa gabungan antara independent clause. Uh, dengan independent clause atau juga gabungan antara independent clause dan dependent clause. Nah, uh, apabila dalam satu kalimat itu terdiri dari gabungan antara independent dan dependent clause, maka contohnya adalah seperti ini, ya, uh, di bagian B: <coughs> "The man took a vitamin pill because he had a cold." Well, so dalam satu kalimat, independent clause-nya adalah yang saya cetak miring: "The man took a vitamin pill." dia bisa berdiri sendiri sampai titik gitu ya. Namun ketika kita tambahkan dengan dependent clause, klausa yang tidak bisa berdiri sendiri harus digabung dengan klausa utama. Maka kita harus menambahkan yang namanya kata penghubung kan, because he had a cold. Ya, jadi di sini dependent clause harus digabung dengan independent clause sehingga bisa membuat sebuah kalimat yang sempurna. Gitu, ya. Jadi, nanti perlu diingat, setiap mengerjakan soal grammar, pastikan bahwa dalam setiap soal sudah tepat, belum subjek dan verbnya sudah ada atau belum. Oke, okay. untuk latihannya silahkan, boleh langsung di chat box. Kira-kira yang mana jawabannya? Karena kalau grammar lumayan banyak, ya lumayan banyak untuk testing pointnya Oke, okay, good. Yes, uh, untuk nomor satu the missing wallet was found, but ya, yeah, jadi ada uh, informasi yang kontradiktif antara independent cost yang pertama dengan independent cost yang berikutnya, ya. Yeah, sehingga tinggal kita tambahkan dengan kata penghubung but, oke. Okay. Ya, yeah. selanjutnya. Oke, okay, selanjutnya masuk di bagian relative atau adjective clause. Ini adalah salah satu tipe dari dependent clause, uh, di mana ketika kita menggunakan adjective clause atau relative clause ini, fungsinya adalah untuk mendeskripsikan kata benda. Ya, jadi memberi deskripsi kepada kata benda dan biasanya harus diawali dengan marker atau relatif pronoun seperti kata who, which, that, whose dan lain-lain. Jadi kalau melihat who, which uh, dalam uh, dalam marker yang berfungsi untuk menggabungkan relative clause dengan independent clause ini artinya bukan lagi seperti kata tanya ya. Jadi bukan lagi who artinya siapa, which yang mana tidak, tetapi diartikan sebagai yang karena fungsinya untuk mendeskripsikan. Yang dideskripsikan bisa bermacam-macam, ya, tergantung nanti apakah person, place, things itu juga akan berbeda markernya. Oke, okay, kita bisa lihat contohnya di sini yang uh, kita maksud dengan adjective clause. Awalnya ada dua klausa, ya kan? The woman is a doctor, kemudian klausa yang berikutnya, the woman lives next door, dan kita akan coba untuk <coughs> menggabungkan dua klausa ini menjadi sebuah kalimat. Berarti adik-adik harus bisa tentukan mana yang menjadi independent clause dan mana yang menjadi dependent clause ya dalam hal ini adalah adjective clause. Nah, karena the woman subjeknya adalah person, fungsinya sebagai subjek di awal kalimat sehingga uh, dari marker yang sesuai who, which, that, whose dan lain-lain itu kita bisa tambahkan who di sini untuk mendeskripsikan perempuan yang mana yang uh, berprofesi sebagai dokter. Jadi the woman who lives next door is a doctor. Gitu ya it, uh, yang saya garis bawah who lives next door itu adalah uh, contoh dari adjective clause. Oke, okay, well let's see the exercise untuk nomor dua. Silahkan jika ada yang mau menjawab soal nomor dua. apakah sudah ketemu. Oke, okay, good. Ya nomor dua the poem. Yes, ini adalah thing, ya, benda, bukan orang, ya. Sehingga marker yang tepat apabila kita lihat dari pilihannya hanya satu, yaitu that, ya, karena that bisa digunakan untuk mendeskripsikan either a person atau thing di sini. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, kita masuk di bagian parts of speech atau jenis kata yang uh, ada di dalam uh, bahasa Inggris dalam grammar. Yang pertama adalah verb atau kata kerja. Fungsi dari kata kerja adalah untuk mendeskripsikan sebuah tindakan, kondisi, maupun pengalam, uh, pengalaman. Ya, verb uh, biasanya <tuh> beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan verb di dalam soal itu. Yang pertama bahwa subjek itu harus sesuai dengan kata kerjanya ya in terms of number jadi kalau misalnya subjeknya uh, singular maka verbnya juga harus singular ya kemudian yang kedua uh, active or passive verb karena kata kerja yang uh, muncul di dalam soal bisa saja berupa bentuk aktif kalau di dalam bahasa Indonesia biasa kita gunakan dengan me, gitu ya uh, di mana subjek Does uh, the action, ya. Misalnya, ibu membeli sayur itu kan membelinya adalah aktif. Sementara untuk pasif, berarti sayur dibeli ibu. Nah, konstruksi aktif or passive verb itu juga ada polanya sendiri di dalam uh, bahasa Inggris. Nah, di sini saya tuliskan aja untuk passive voice, ya. Bentuk uh, pasif itu rumusnya adalah subjek diikuti dengan to be, to be-nya menyesuaikan dengan uh, tenses-nya nanti kemudian diikuti dengan past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, jadi supaya mudah mengingatnya ya subject to be plus of three gitu ya. Selanjutnya, verbs juga harus sesuai dengan tensesnya. Nah, untuk uh, tenses yang diujikan secara umum di dalam uh, MUET ini hanya tenses yang dasar. Jadi ada uh, present tense, kemudian past tense, present perfect tense, kemudian juga ada future ya, biasanya yang dasar-dasar ini saja yang muncul. Selanjutnya juga ada modal verbs. Ya, saya uh, tulis di sini beberapa modal verbs seperti will, would, shall, should, can, could, may, might. Ketika nanti adik-adik bertemu dengan kata ini, maka langsung dicari saja dalam optionnya. Itu uh, Kata-kata ini diikuti dengan kata kerja bentuk dasar. Kalau bentuk dasar berarti kata kerja yang tidak ada tambahan apapun, ya tidak boleh ada tambahan s-nya, tidak boleh ada tambahan ing-nya, ya tidak boleh dalam bentuk kedua maupun bentuk ketiga, ya kata kerjanya. Oke, okay. sekarang latihan soalnya, number three and four, silahkan, nomor tiga apa? Oke, okay, good, audi, ya, nomor tiga, people need, yes. Oke, okay. people need. Ya, subjek sudah ada. Ya, silakan diperhatikan. Ini masih dalam bentuk independent clause. People subjek dalam bentuk plural, kemudian verbnya itu masih belum ada. Nah, jadi dari empat opsi jawaban ini, silakan dicari mana kata kerja yang sesuai. Ya, subjek per agreement ini untuk uh, kasusnya, ya, untuk nomor tiga, people need. Oke. Okay. Kemudian, yang nomor empat ada yang sudah menjawab. Oke, okay, number four, A good. Ya, yeah. a couple of stagnant water, may may termasuk modal verbs, karena may termasuk modal verbs, kita tinggal mencari kata kerja yang bentuk dasar. Ya, yeah, jadi number four is A. Oke, okay. lanjut. Oke, okay, kata yang selanjutnya adalah noun atau kata benda. Kata yang berfungsi untuk uh, memberikan uh, nama kepada uh, melabeli ya, people, places, object, emotion atau activities. Nama orang misalnya nama saya uh, Ani gitu ya, itu tergolong sebagai noun atau kata benda. Places misalnya seperti nama kota ya, Samarinda itu juga tergolong sebagai kata benda kalau kita mau uh, mengidentifikasi sesuai dengan part of speech-nya. Oke, okay, problems with nouns itu biasanya muncul terkait dengan apakah kata bendanya tunggal ya singular ataukah plural, jamak ya. Ataukah kata bendanya countable bisa dihitung maupun uncountable yang tidak bisa dihitung karena um, biasanya akan uh, terkait dengan rules-nya masing-masing. Kalau kata benda yang secara umum ketika we want to change into plural form ya, ketika kita mau ubah dalam bentuk yang jamak secara umum kan kita tinggal tambahkan huruf s ya di belakangnya book menjadi books. Namun ada juga nanti kata benda yang tidak berubah dalam bentuk plural, tapi bentuknya itu irregular. Jadi bukan hanya ditambahkan huruf s, namun berbeda spellingnya. Itu juga ada, cukup banyak ya, cukup banyak sekali. Nah, oke okay, sekarang kita lihat dua contoh soal di sini. Kira-kira kata benda yang sesuai untuk melengkapi soal nomor 5 dan 6, apa ya? Nomor 5 dan 6. Oke, okay, good. Number 5B, yes. As children grow older, ya. Yeah. Oke, okay, di sini harus dicari kata benda dalam bentuk plural, karena pada uh, klausa yang berikutnya kita mendapatkan clue bahwa ada their bones berarti kan pasti orangnya merujuk kepada hal yang lebih dari satu ya nah ini adalah salah satu contoh perubahan kata benda yang tidak diakhiri dengan huruf s gitu ya jadi yang berubah ke dalam bentuk yang lain bentuk tunggalnya adalah child yang si ini kemudian bentuk plural atau jamaknya adalah children jadi bukan yang child ya oke okay. kemudian number six ya yeah. number six tadi juga sudah ada yang menjawab nomor 6 itu C Oke okay. yes nomor 6 itu C gigi ya yeah. kalau giginya lebih dari satu berarti tip kalau only single gigi maka jawabannya adalah yang third. Kenapa bisa tahu ini adalah did? Because we know that the verb itu diawali dengan are. ya, are made di sini. Sehingga kita tinggal mencari uh, subject noun yang bentuknya plural. Oke, okay, lanjut lagi. Maaf ya, ini masih going back and forth karena selalu freeze kalau sudah di slide show ini. Oke, okay, selanjutnya. Uh, adjectives and adverbs di dalam bahasa Indonesia adjectives itu adalah kata sifat adverb adalah kata keterangan nah fungsi dari adjective adalah untuk mendeskripsikan noun contoh penggunaannya Sam is a careful driver nah carefulnya disinilah yang disebut sebagai adjective letaknya sebelum kata benda driver ya profession sini kan driver kemudian adverb fungsinya bisa mendeskripsikan kata kerja, kata sifat, kemudian adverb yang lain. Nah, contohnya, Sam drives his car carefully. Kalau tadi careful adalah adjektif, sementara carefully karena menunjukkan bagaimana Sam drives his car dengan hati-hati. Nah, dengan hati-hati ini tergolong adverb atau kata keterangan problem yang lain yang terkait dengan adjective and adverbs, nah bisa diperhatikan di sini bahwa kata keterangan, khususnya kata keterangan yang menunjukkan bagaimana sesuatu itu dilakukan atau adverbs of manner itu akan diakhiri dengan akhiran li or light di sini, ya. Nah contohnya tadi careful kan diakhiri dengan li di sini carefully menjadi carefully di sini. Nah, kemudian a few adverbs have the same forms as adjective. Nah, apabila adik-adik menemukan kata fast, hard, high, ini bisa berfungsi menjadi baik adjective maupun adverb ya. Hanya nanti penggunaannya di dalam kalimat itu akan berbeda. Kalau mendeskripsikan kata benda, maka adjective. Tapi kalau mendeskripsikan bagaimana sesuatu dikerjakan, maka menjadi adverb, tapi spellingnya tetap sama, ya. Jadi tidak ditambah "li" di sini. Oke, selanjutnya, some adjectives also end in "li", such as friendly, yearly, dan lain-lain. Nah, kadang-kadang yang uh, mendistract, ya, antara adjective dan adverb karena ada beberapa kata yang sama-sama diakhiri dengan akhiran "li", tapi fungsinya berbeda. Nah, jadi harus uh, memang banyak uh, tadi, ya, seperti Miss Nita bilang, ya membaca atau lebih sering untuk mendengarkan uh, lagu atau me membaca subtitle apabila menonton western movie ya supaya lebih familiar dengan banyaknya kata yang tergolong adverb atau adjectives di sini. Oke, okay, lanjut nomor 7 dan nomor 8 Silahkan. Ada yang bisa menjawab? Number seven. Ya sudah saya terima jawabannya, tapi mungkin ada yang punya jawaban lain for number seven, number eight, oke okay, number eight betul, tapi number seven jawabannya Agil masih tidak tepat. Oke okay, Audi, ya yeah, Audi Arni, oke okay, good. Number seven ya seperti yang saya sampaikan tadi, ya saya tulis di sini ya kata fast hard high, apabila berfungsi sebagai Uh, dalam bentuk adjektif maupun adverb itu tidak ada akhiran ly-nya, ya. Yeah. Jadi di sini <coughs> uh, kalau di sini number seven ini kan fungsinya sebagai uh, adverb ya, yeah. jadi tinggal ditulis saja, dipilih saja fast. Karena fastly itu nggak ada, ya. Yeah. Fastly tidak ada di dalam bahasa Inggris. Kemudian nomor delapan ya yeah. due to abnormal weather, Oke okay, good. Karena weather adalah noun, dideskripsikan dengan adjective abnormal. Oke, okay. ya, lanjut. Oke, okay, selanjutnya adalah pronoun. Pronoun itu kata ganti orang, ya. Jadi, digunakan untuk menggantikan kata benda agar tidak ada. Uh, apa namanya pengulangan, ya? Ketika kita mau menggunakan uh, kata yang sama di dalam kalimat yang selanjutnya, gitu. Nah, misalnya, uh, nah, ini ada beberapa pembagiannya di sini. Mungkin juga beberapa sudah familiar, ya. adik adik, ayu, she, it, we, you, they, ini akan kita gunakan di awal kalimat, ya, di awal kalimat atau sebelum kata kerja. Kemudian, ada yang berfungsi sebagai objek pronoun. Ya nanti I berubah menjadi me, you tetap menjadi you dan lain-lain ini sesuai dengan uh, apa namanya uh, pronounnya. Ya. Kemudian ada yang disebut sebagai possessive adjective dan possessive pronoun. Kalau yang terkait dengan possessive ini pasti kepemilikan. Hanya penggunaannya nanti berbeda. Misalnya saya mau bilang uh, this is my book, ya. Ketika menggunakan possessive adjective dari kata my sampai there, itu harus diikuti dengan kata bendanya. Contohnya tadi my book. Sementara ketika kita gunakan possessive pronoun menjadi this book is mine. Ya, jadi tidak perlu ada lagi kata bendanya di belakangnya. Ya, dari mine sampai theirs ini. Selanjutnya reflexive pronoun. Nah, ini reflexive pronoun itu biasanya untuk menekankan. Uh, subjek yang ada gitu misalnya kita mau bilang bahwa atau memberi informasi yang uh, sesuai dengan kondisi di mana kalimat tersebut muncul dan uh, misalnya seperti ini uh, the child hurt himself gitu ya <tuh> anak itu melukai dirinya sendiri nah kalau kita misalnya hilangkan hanya the child hurt titik gitu kan kita nggak tahu kita tidak tahu siapa yang melukai si anak itu dan juga ketika misalnya saya sampaikan dua contoh kalimat tadi pasti maknanya jadi berbeda ya the child hurt himself berarti yang melukai anak itu adalah dia terluka dengan sendirinya tetapi ketika kita cuma menampilkan kalimat dengan the child hurt itu we still have no idea terlukanya karena siapa dan bagaimana gitu ya yaitu Penggunaan untuk refleksi pronoun. Oke, okay, nomor 9 silahkan. Kalau ada yang mau menjawab. Nomor 9 C. Nomor 9 Oke, ya. Jet rabbits, oke. Okay. Rabbits, ya, yeah, lebih dari satu. Have powerful rear legs that enable them. Yes. Bukan enable they. Tapi enable them fungsinya menjadi objek pronoun di sini. Taunya bagaimana karena Jack rabbits itu lebih dari satu, sehingga kita bisa ganti dengan D, kan kalau di awal kalimat. Nah, oke okay, seperti itu. Lanjut kata yang berikutnya. Oke okay, selanjutnya adalah preposition atau dalam bahasa Indonesia itu kata depan. Saya berikan contoh dulu. Preposition ini adalah kata yang saya uh, garis bawah ya. Nanti jangan bingung ketika but juga termasuk conjunction ya. Nah, everyone got a present but me, kecuali saya. She is interested in Korean drama. Kata but atau in letaknya sebelum noun atau pronoun, maka fungsinya sebagai kata depan atau preposition. Ya, di sini masih banyak sekali uh, contoh preposition atau jenis preposition. Ya, seperti ada in, on, at, with, for, gitu ya, macam-macam banyak sekali. Oke, okay, uh, kita langsung masuk di latihan soalnya nomor 10, sampai dan 11, silahkan. 10a, 11d. Oke, okay, ya, yeah. deal with, yes ada beberapa kata kerja ya yang juga uh, berpasangan dengan preposition tertentu. Ini ya contohnya deal dengan with. Lalu saya tuliskan di awal tadi di contohnya interested itu berpasangan dengan in ya. Jadi bukan dengan with ya, interested in. Oke, kemudian according according itu dengan to. Ya, mungkin sudah banyak yang familiar ya dengan bentuk ini. Yes, betul. According to. Oke, okay, lanjut lagi Mas Eko. Saya sisa berapa menit, Mas Eko? Sisa empat menit, Miss. Empat menit. Oke, okay. ya, tinggal dua lagi ini. Oke, okay. selanjutnya ada conjunction. Conjunction di sini adalah kata penghubung, ya, untuk menghubungkan dua atau lebih kata, frase, atau klausa di dalam sebuah kalimat. Ya, ada tiga jenis conjunction. Yang pertama adalah coordinate conjunction. Nah, adik-adik bisa singkat dengan fanboys di sini supaya lebih mudah mengingatnya. Ini yang uh, saya beri huruf kapital agar lebih mudah ya untuk menyingkatnya. For and nor but or yet so ya fanboys. Uh, kemudian subordinate conjunction. Ini banyak sekali, ini hanya beberapa contohnya. Untuk menggabungkan uh, adanya independent dan dependent clause tadi seperti contoh di awal ketika menggunakan because ya. Lalu ada correlative conjunction. Nah, untuk correlative conjunction ini saya minta harus dihafalkan ya. Karena cuma ada lima yang berpasangan. Karena biasanya paling tidak satu soal pasti ada yang muncul ya terkait dengan correlative conjunction ini baik di TOEFL maupun nanti di MUET. ini biasanya akan muncul ya paling kalau enggak satu soal ya Oke, okay, both and not only, but also either or neither, nor whether or. Ya, yeah, itu ya, yang terkait dengan conjunction atau kata penghubung. Oke, okay, mari kita lihat untuk jawabannya adik-adik sekalian. Nomor 12, oke. Okay, betul, not only, tinggal cari ya, but also, oke, okay, good. Nomor 13, nomor 13, Audi. Oke, okay, ada yang menjawab despite ada lagi mungkin Oke okay, ya nomor 13 itu adalah although ya saya jelaskan sedikit yang terkait dengan uh, nomor 13 although despite and in spite of ini artinya sama ya sama-sama meskipun atau walaupun yang membedakan adalah apabila kita menulis atau menggunakan although dan even though ini ya sama ya even though although artinya juga sama jika kita menggunakan even though atau although akan diikuti dengan klausa ya although it had been damaged klausa tadi ya harus ada subjek ada verbnya sementara kalau kita menggunakan despite dan in spite of di belakangnya tidak boleh berupa klausa ya bisa saja berupa hanya uh, frasa ya non phrase atau yang lain gitu non phrase atau pronoun di situ Oke, okay, gitu ya nomor 13. Jadi kalau ada although, even though, dilihat belakangnya ada subject popnya enggak gitu. Kalau ada berarti kita harus isi dengan although atau even though. Kalau enggak ya berarti antara despite atau in spite of. Oke. Okay. Terakhir, oh masih ada nih. Oh, masih ada infinitif dan jaran saya tambah sebentar ya Mas Eko boleh ya oke okay, thank you ya <tuh> infinitif dan jaran ya di sini uh, kedua bentuk ini infinitif dan jaran itu terbentuk dari kata kerja nah tapi ini bukan kata kerja utama di dalam sebuah kalimat ya mungkin nanti adik-adik bingung ini kayaknya kok kata kerja gitu ya tapi this is not a verb ya I main verb in the sentence ya untuk infinitif uh, bentuk verbal yang terdiri dari kata to yang diikuti dengan simple form of verb. Ini adalah contoh infinitif yang saya garis bawah. Ya, he forgot to read. Ya, mungkin nanti kalau adik-adik bingung ada kata kerja forgot, ada read yang mana kata kerja utama. Nah, itu yang harus kita ketahui. Kata kerja utama adalah kata forgot. Sementara to read itu harus menjadi satu kesatuan karena menjelaskan tentang infinitif and this is not the main verb ya, bukan kata kerja utama. Sama dengan jaren. Jaren di sini adalah verbal noun, terbentuk dari kata kerja, tinggal ditambahkan ing di belakangnya. Ya, contohnya adalah reading. Reading books is enjoyable. Reading di sini bukan kata kerja, ya, bukan kata kerja utama. Beda ketika misalnya adik-adik buat kalimat, I am reading a book. Nah, itu baru kata kerja utama, ya. I am reading a book. Tapi kalau reading book is enjoyable, ini menjadi uh, kata yang menunjukkan aktivitas, activity ya. Berarti menjadi sebuah jaren. Uh, problems dengan infinitive and jaren ya sudah saya sampaikan tadi. Infinitive dan gerund itu bukan kata kerja utama di dalam sebuah kalimat. Apabila nanti uh, bertemu dengan kata kerja causative atau yang bersifat untuk memberikan uh, apa namanya arahan atau menyuruh gitu ya. Seperti kata have, make atau let maka infinitifnya itu tanpa to. Ya, contohnya let's go gitu kan? Pernah lihat ya expression let's go ya. Ada let sama go. Nah, let-nya itu adalah kata kerja utama, go-nya itu adalah infinitif, infinitif tanpa to. Jadi enggak let's to go, right? Let's go gitu selanjutnya juga ada beberapa verbs yang diikuti baik infinitif maupun jaren dan ini listnya banyak sekali mungkin kalau nanti ada kesempatan saat buka-buka internet gitu bisa langsung masukkan kata kunci list of verbs by infinitive and gerund gitu. Nanti keluarnya banyak itu. Kata kerja apa yang diikuti infinitif, mana yang gerund dan mana yang bisa keduanya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal 14 dan 15. Ada yang bisa menjawab 14? 14A, oke. Okay. Betul? Ya, kalau ada buy tinggal dilihat nanti langsung dicari bentuk jaren, yang ada bentuk ing-nya. Kalau 15? Oke, okay, 15A ah, ya, to trade. Oke, okay, satu lagi. Ya, memang grammar ini banyak sekali. Nah, oke, okay, this is the last one. Comparison atau perbandingan jadi bisa dilihat ada dua table di sini, ya. Bentuk komparatif yang bisa dikompar itu adalah adjective dan adverb, ya, kata <tuh> sifat dan kata keterangan. Bentuk komparatif ada tiga, saya singkat saja di sini. Apabila uh, ingin membandingkan dua hal yang sama atau setara, itu ada dua s di sini. Nanti di tengahnya tinggal diberikan uh, kata sifat atau kata keterangan, ya. jadi langsung ditulis misalnya sama besarnya berarti s big s. Kemudian apabila ada satu hal lebih daripada hal yang lainnya itu tinggal ditambah r er apabila dibaca satu suku kata ya kalau big tadi ya satu kata membacanya satu suku kata. Tinggal ditambah r er di sini bigger than, lebih besar daripada ada than-nya ya jangan lupa. Kemudian bisa kita gunakan juga more than Apabila sebuah kata, si labelnya itu lebih dari dua, ya, lebih dari beautiful, lebih dari tiga, tiga atau lebih di sini. Selanjutnya ada superlatif. Kalau superlatif forms itu yang paling, ya, <coughs> jadi yang paling unggul di antara yang lainnya. Kita mau bilang paling besar, berarti the biggest, paling cantik, berarti the most beautiful. Langsung nomor 16, silahkan. 16 dan 17. Oke, okay, good. 16 D ya, deeper dan ya, jadi hati-hati jawaban diper sama-sama ada A dan B, tapi harus dilihat sudah ada tenia atau belum dalam kalimat. Kemudian 17 silakan. Ada yang bisa? 17, ada yang jawab B. Ada lagi? Ada yang A. Ada lagi, oke, okay. ya, ada dua more ya di sini ada dua more. <tuh> Tadi kata yang bisa dibentuk comparison bisa adjektif bisa adverb. Nah, sekarang tinggal dilihat dalam konteksnya itu. Uh, di sini menunjukkan cara ya berbicara dengan lebih uh, lancar gitu ya. Maka yang harus digunakan perbandingan harusnya yang si ya. More eloquently di sini. Oke, okay, jadi bukan more eloquent, ya. Yeah. Oke, okay. uh, mungkin sekian dari saya untuk uh, main testing point dalam grammar. Saya kembalikan ke Mas Eko sebagai moderator. Thank you. Okay, terima kasih Miss. Jika ada yang ingin bertanya, silakan kami beri waktu lima menit untuk sesi tanya jawabnya. Jika tidak ada, mungkin Miss ingin menambahkan satu lagi. Mungkin materi, oh, saya tidak ada materi tambahan lagi, Mas Eko. Nanti tinggal uh, di sesi berikutnya aja. Mungkin udah cukup ini kali ya, jelas tadi dengan latihan-latihan soalnya. Udah banyak yang betul menjawabnya. Oke, okay, aman ya. Yeah, thank you, Mas Eko. Baik, terima kasih, Miss Ani, atas materi yang diberikan terdalam mengerjakan sesi grammar seperti yang di awal juga tadi mengenai pengenalan bentuk kata mentah juga seperti verb, noun, kata kerja, kata benda, adjective, adverb, kata sifat, kata keterangan dan perlu diperhatikan juga seperti di awal dalam MIPT nanti soal-soal tenses yang diberikan adalah tenses-tenses dalam bentuk dasar seperti present tense, present perfect tense, past tense dan future tense. Jadi silakan cukup berfokus dalam tenses-tenses tersebut sebelum mengerjakan tes. Last but not least, kami persilahkan kepada Miss Asanti untuk mengisi materi ketiga dalam kesempatan pagi ini mengenai reading comprehension. Kepada Miss Chris, waktu dan tempat kami persilahkan. Iskris apakah sudah terhubung eh uh, Wisanti kayaknya masih ada masalah dengan uh, laptopnya sebentar lagi nge-freeze katanya Mas Eko sebentar ya. Baik, kita sambil menunggu. Baik, kita masih menunggu untuk terhubung dengan Miss Krisa Santi. Halo, selamat pagi semuanya. Mas Eko, maaf ya, uh, I had a technical problem previously. That sempat terlempar dari Zoom. <laughs> well, anyway, uh, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kris Asanti. Uh, seperti yang sudah disampaikan Mas Eko tadi, saya dari Fakultas Ilmu Budaya. Saya, saya mengajar dengan Miss Setiaryani, dan uh, Miss Syam juga adalah kolega saya di... Uh, balai bahasa Oke okay, tanpa perpanjangan waktu saya akan memperkenalkan uh, apa itu reading comprehension di dalam uh, tes MUPT dan tadi uh, saya mendengar banyak pertanyaan-pertanyaan uh, yang menarik gitu terkait dengan uh, tes MUPT ini begitu dan saya sebenarnya agak, agak agak shock shock in a good way ketika kalian mau ber, uh, berinteraksi dengan para pembicara. Baru baru hari ini rasanya ada yang mau bicara ya. Uh, saya akan langsung saja mulai dengan apa itu MUIPT, -E Reading Comprehension. Uh, share screen saya sudah terlihat? Mas Eko, share screen saya sudah terlihat, Kak? Sudah, Miss. Aman. Uh, laptop saya ini, Anu, <laughs> nggak tahu kenapa lately uh, it doesn't cooperate well with me tapi hopefully okay. uh, we're going through this. Oke, okay, MU Reading Comprehension seperti yang tadi sudah dijelaskan ini adalah tes yang ketiga dan saya harap kalian belum ngantuk ya dan belum bosan mendengarkan uh, penjelasan yang ketiga dari saya. Kemudian Reading Comprehension tersebut terdiri dari dua part, dua bagian tes. Yang pertama yaitu uh, kalian akan mengisi tentang incomplete sentences dan yang kedua tentang Reading Comprehension ya. Uh, dalam artian bagaimana memahami sebuah bacaan yang untuk incomplete sentences tersebut dibagi menjadi dua yaitu vocabulary fokusnya yang kedua fokus, fokusnya ke grammar begitu yang saya yakin tadi dari penjelasan uh, Miss Ani sudah cukup jelas sekali kalian belajar tentang passive voice, infinitive, gerund, uh, comparative degree dan seterusnya ya. Kemudian untuk reading comprehension ter, uh, tersebut ter nanti kalian akan membaca sebuah teks dan kemudian ada jenis-jenis pertanyaan yang mengikutinya. Tips dari saya untuk mengerjakan reading comprehension ini tidak perlu dibaca seluruh teksnya. Kalian langsung saja menuju ke pertanyaannya. Kira-kira keywordsnya atau kata kunci dari pertanyaan tersebut apa ya, begitu. Ya, jadi nanti ketika kalian sudah 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 lihat pertanyaannya, langsung bisa masuk ke Uh, lihat jawabannya. Waktu yang diberikan untuk Reading Comprehension ini sama dengan kalau kalian mengikuti tes TOEFL ya. Ada 55 menit waktunya dan uh, soal yang diberikan ada 50. Jadi kalau di rata-rata satu soal dikerjakan satu menit. Uh, lumayan panjang waktunya, tapi silakan di manage waktunya dengan baik. Oke, saya akan lanjut ya. Uh, match the word and the meaning gitu. Ini latihan buat kalian, kira-kira stem itu artinya apa? Apakah A, B, C, D, atau E? Prefix apa? Suffix apa? Compound words apa? Time markers apa? Kalau sudah mendengar penjelasan dari Miss Ani, Miss Yamdianita tadi, harusnya sudah tahu ya. Pertanyaan-pertanyaan saya ini, apa jawabannya? Ada yang mau jawab? Ada yang mau bicara? Boleh langsung dibaca, artinya apa? Saya akan senang mendengar suara dari salah satu peserta silakan dan silakan unmute audionya untuk berinteraksi dengan saya ada yang mau coba nomor satu stem anyone malu-malu atau kalian lagi ngopi nobody atau peserta saya sudah hilang kah ini mas Eko jangan-jangan baik silakan para peserta jika atau, ingin menjawab ada yang mau menyocokkan Kata-kata di samping kiri kalian, ya, dengan kata-kata di sebelah kanan, "nggak ada yang mau coba." Nobody, oke, okay. nggak ada mas. Eko, aduh, sedihnya saya, ya ampun, sudah terakhir saya dicuekin lagi. Oke, okay, saya lanjut deh. Kalau nggak ada yang mau, ya, nanti kalian bisa sambil cari sendiri, kira-kira apa, karena saya yakin kalian suka banget nih screenshot-screenshot. Saya akan lanjut. Nomor satu, incomplete sentences. Ya, incomplete sentences ini di mana eh, apa namanya eh, kalian akan mengisi seperti yang saya bilang ini masuk ke dalam vocabulary. Ya, eh, di mana pengetahuan kalian tentang vocabulary atau kosakata dan tentang tata bahasa ini akan di akan diujikan begitu. Ya, kemudian eh, kalian akan ad, disediakan empat pilihan jawaban ya dan kemudian dari empat pilihan jawaban tersebut pilih yang mana yang paling benar gitu ya untuk vocab kosa ya, kosa untuk kosakata ya kosakata untuk grammernya nanti ada eh, grammernya tidak sebanyak yang sudah dijelaskan Miss Ani tapi grammernya hanya akan eh, apa namanya fokus kepada prefix, suffix, kemudian time markers atau penanda waktu dan yang terakhir tentang passive voice ya atau kalimat pasif. Kalau dalam bahasa Indonesia analoginya misalnya ibu memasak ikan itu kalimat aktif ya kan kalau dalam kalimat pasif ikan dimasak oleh ibu jadi ikannya yang men, apa ibunya menjadi objeknya oke saya akan lanjut untuk vocabulary untuk vocabulary ini ada beberapa jenis pertanyaan yang akan muncul ya yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan tadi ada prefix ya awalan kemudian ada kata yang mungkin mempunyai kata dasar yang sama Kemudian uh, uh, compound words yang terakhir uh, adalah kata yang mempunyai spelling yang sama. Contoh kata yang punya spelling yang sama tapi artinya yang berbeda adalah uh, riverbank. Gitu, banknya itu B-A-N-K ya, itu sama dengan bank uh, as a place for you to save your money. Ya, jadi itu uh, meskipun spellingnya sama tapi ternyata artinya berbeda riverbank itu yang artinya tepian sungai and a bank as a building for you to save the money so it's quite different ya kemudian ada juga kosakata yang artinya hampir mirip-mirip gitu lanjut saya ini ada yang bisa jawab nomor satu ini contoh dari yang saya sebutkan tadi ya yang mempunyai stem yang sama atau kata dasarnya itu sama gitu ada yang mau baca soalnya dan jawabannya silakan boleh di kolom chat? All of you are very quiet. Are you guys okay? okay. Are you still with me? Nggak ada ya, masih Koy. Ya udah deh, kalau nggak ada. Oke, okay, untuk oh, ini ada sudah. Yes, Miss. Oke, okay, Agil mau coba silakan, Nak. Thank you so much. Okay, should I open mic, Miss? Iya yeah, boleh silakan. Unmute yourself and read uh, the question and your answer. The advertisement in the newspaper said that a dozen range cost one hundred dollars, but this was a misprint. Iya yeah, itu sudah saya cetak miring ya. So it's a misprint. Ya misprint itu dia salah cetak. Kata dasarnya dari print ya to print something berarti itu untuk mencetak. Tapi ketika kalian perhatikan di sini, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di advertisement in the newspaper say, but di sini ada kata-kata. Jadi penjelasan dari misalnya ada yang masih ingat nggak? Ya, but itu berarti untuk menunjukkan apa? Sesuatu yang bertentangan ya kan? Akan tetapi gitu. Oke kita akan lanjut itu adalah keywordsnya lanjut nomor kedua oke okay. ini jawabannya adalah sebenarnya ini sama ya kalau kalian perhatikan artinya to tell to say to speak to express tapi kalau dilihat dari konteksnya kira-kira untuk soal ini jawabannya apa ada yang mau coba nanti saya akan uh, tadi saya mengingat ada pertanyaan Miss ada enggak sih Aplikasi online gitu yang bisa kami belajar, gitu. Ada banyak, nanti saya akan tunjukkan beberapa untuk kalian bisa belajar secara online mandiri. Ada yang mau coba sekarang, yang ini in addition to English, my daughter can. Ada yang mau, kalau dilihat dari konteksnya, kira-kira menurut kalian, what is the best answer for this question? Pertanyaan: Oke, okay, thank you salwa C ya ya agil C ya ini ini lumayan mudah ya seperti yang disampaikan oleh Miss Nita tadi bahwa tes MUEPT ini tidak sesulit uh, soal tufel. gitu karena ini sudah dibuat uh, secara hati-hati oleh uh, tim dari Balai Bahasa sehingga soal-soal tersebut dipakai dan diukur untuk uh, apa ya lebih ke supaya semua orang itu akhirnya nanti bisa tidak ada kendala ketika mengerjakan tes dan mendaftar wisuda begitu. Oke saya akan lanjut. Sekarang yang prefix. Prefix itu artinya awalan, gitu ya. Dan ketika uh, se sebuah kata dalam bahasa Inggris itu misalnya diberi awalan, biasanya dia akan mempunyai arti yang berbeda. Contohnya ya, saya akan kasih contoh dulu. Kalau kalian perhatikan di situ ya, uh, qualify itu adalah kita kerja ya it's a verb sorry sorry kemudian kalau kita tambahkan disqualify. qualify Nah, dis ini kan artinya tidak. Jadi biasanya ini tidak tidak harus selalu ya. Jadi ketika ada stem word, ada kata dasar kemudian ditambahkan dengan awalan, maka dia akan berubah arti. Meskipun ini sama-sama kata kerja, tapi dia negatif ya. Negatif dalam artinya tidak gitu loh. Ya. kemudian kalau kita tambahkan awalan dan akhiran, prefix dan suffix gitu supaya nanti saya nggak berulang-ulang menjelaskannya ya. Disqualification, kelas katanya berubah lagi dari yang dari kata kerja. Kata kerja ternyata ketika saya tambahkan dengan uh, tion dan y-nya hilang, maka dia berubah menjadi kata benda. Ternyata ya disqualification. Ya, so uh, kalau nanti kalian mau coba belajar bahasa Inggris, belajar dulu tentang kenapa sih meskipun stem stem itu artinya kata dasarnya sama. Eh, kata dasar, tapi ketika kalian tambahkan dengan awalan atau akhiran, maka di dalam sebuah kalimat, ketika kalimatnya itu utuh, maka dia akan mempunyai fungsi yang berbeda. Eh, penjelasan misalnya tadi sudah lumayan jelas juga mengenai apa namanya, eh, adverb ya. Jadi, ternyata ketika ditambahkan dengan ly, oh, ternyata dia jadinya keterangan "cara nih", gitu ya, dari kata "friend". Misalnya, stemboardnya, ditambahkan ly friend itu kan artinya teman. Ternyata ketika ditambahkan ly friendly dan artinya menjadi ramah begitu. Jadi ternyata akhiran dan awalan ketika ditambahkan dalam sebuah kata dasar itu akan mengubah makna dan fungsi kata tersebut ketika ditaruh di dalam sebuah kalimat begitu atau bahkan ketika dia berdiri sendiri. Oke, kalau kira-kira nomor satu jawabannya apa yang paling cocok? Number one, there was some blah 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 over the topic. According to your opinion, nomor satu B, nomor dua A. Terima kasih. Oke, sama ya. Yosua kebalik nih kayaknya. Nomor satu B, Yos. Nomor dua baru. Oh ya, yes. Thank you. Direvisi kayak skripsi ya. Oke. Sampai di sini saya yakin kalian sudah uh, paham ya. Dan kalau kalian perhatikan lagi, ya. Uh, apa namanya tadi juga ada beberapa kata yang diikuti oleh prenaun kata 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 depan tertentu gitu. Kalau kalian tahu lagunya Bruno Mars kan I can count on. Jadi kalau ada count berarti pakainya on. depend dengan on ya. Kalau misalnya kata rely juga dengan on gitu. Jadi sambil diingat-ingat atau ingat-ingat penjelasan misalnya tentang lab pakai go nggak pakai tuh inget ingat lagunya ini apa sih let it go itu lagunya siapa sih frozen ya let it go let me go oh ternyata setelah at eh setelah let itu nggak pakai tuh gitu jadi sebenarnya belajar bahasa Inggris itu menyenangkan ya oke saya akan lanjut Oh, sorry, sorry, laptop saya. Nah, sekarang, yang kedua yang sering muncul di vocabulary adalah recognizing time markers. Ya, penanda waktu saya beri analogi: kalau dalam bahasa Indonesia kita nggak kita tidak memikirkan tentang time markers. Misalnya, saya makan, saya biasanya sarapan, roti gitu. Kemarin saya makan nasi kuning gitu, jadi makannya itu tetap makan ya kan? Tapi kalau dalam bahasa Inggris, ternyata penanda waktu itu akan mempengaruhi kata kerjanya ya jadi misalnya menggunakan usually usually itu dipakai untuk present simple sesuatu yang merupakan habit kebiasaan ya atau sesuatu yang sudah yang dikerjakan secara terus-menerus atau yang menunjukkan uh, fakta in general kalau menggunakan usually tadi dari penjelasan gramernya harusnya jawaban ini a b c atau d kira-kira saya, bi, kami biasanya, bla bla that brand available, A, B, C atau D kira-kira. Penanda waktunya adalah usually. Kalau masih ingat penjelasannya, <laughs> D, maybe, Kafifa, A, oke, okay. A, oke, okay. oke, okay. Yosua juga A. Jawaban yang paling tepat kira-kira apa? Masih belum tepat ini tiga orang belum tepat. Ada yang mungkin jawabannya lebih tepat? Oke, saya akan jelaskan sedikit ya mengenai penggunaan usually. Jadi di sini kalau ada usually time markernya itu usually terus dia itu sebenarnya berurutannya, tapi ini saya pakai sampai akhirnya kita akan never. Saya tidak pernah dari selalu ya Kemudian di sini ada often, ada apa? Nah, biasanya dia ya, kalau ada usually itu subjek ditambahkan dengan verb satu. Ya, sorry. Jadi, I usually yang diikuti di sini adalah verb satu. Kata kerja yang verb satu di situ apa, nak? Cuma have, ya kan? Berarti di situ, sorry, sorry, subjeknya we, ya. We, usually, hmm. yang mengikuti adalah have. Ya, jadi tidak menggunakan has had atau menggunakan are having. Kalau sudah pakai having berarti dia present continuous. Ya, yang sedang dilakukan. Makanya tadi saya sudah kasih disclaimer. Usually itu dipakai untuk present simple. Nah, ini nanti mungkin akan muncul juga di soal-soal kalian. Ya, jadi perhatikan penanda waktunya menggunakan apa. Oh, kalau usually berarti sesuatu yang sering dilakukan gitu. Oke, kita akan lanjut. Ini ada beberapa penjelasan ya dan yang terakhir ini terkait dengan passive voice atau kalimat pasif yang biasanya muncul di tes vocabulary untuk reading ya tadi kita sudah belajar prefix kemudian yang kedua kita belajar mengenai kata yang stem wordnya sama tapi ketika ditambahkan dengan prefix itu berarti berbeda kemudian kita uh, belajar tentang time markers penanda waktu yang terakhir kita passive voice yang di gitu ya. Uh, contoh tadi saya sudah oh iya thank you Agil bener Joshua juga sudah direvisi lagi um, contoh passive voice itu yang menggunakan uh, kalau dalam bahasa Indonesia kan oh, tadi saya sudah menggunakan analogi dalam bahasa Indonesia itu misalnya um, ibu membuat kue itu kan kalimat aktif ya tapi ketika diubah menjadi pasif uh, kue dibuat oleh ibu saya akan memberikan contoh yang paling gampang ya. Dan ini bentuknya present simple. Jadi belajar bahasa Inggris ingat harus memperhatikan bentuk waktunya. Kapan sih kue itu dibuat gitu ya? Nomor satu contohnya, ku, ibu membuat kue, my mom makes a cake, ya, every weekend. Ibu saya memanggang kue setiap weekend. Ya, di situ kalian lihat di sini, every weekend ini penanda waktunya sesuatu yang dikerjakan oleh ibu saya setiap minggu ya kan ketika ini adalah kalimat aktif tapi ketika saya mengubahnya menjadi pasif ya kalimat ini akan menjadi kita lihat di sini ya objeknya siapa yang di yang dipanggang oleh ibu saya apa oh kue kita akan taruh kuenya di depan cake kuenya ada berapa oh satu is ya baked by my mom every weekend ya ini cara membuat pasif voice ini kalimat aktifnya ibu saya memanggang kue kemudian ketika diubah menjadi kalimat pasif a cake is baked Miss, kenapa ini pakai is? Karena rotinya cuma satu. Kalau ibu saya manggang rotinya banyak, cakes are baked by my mom. Ya, itu tentang singular and plural. Itu contoh sedikit ya. Kita akan lanjut. Kalian bisa lihat di sini ya. Contoh lainnya di sini adalah the letters were typed by the secretary. Suratnya ini banyak kalau kalian perhatikan ya nak ya. Nih suratnya banyak. Jadi makanya dia pakai were. Kenapa pakai were? Oh ternyata dia sudah diketiknya beberapa saat yang lalu. Ya, so that's why. Oh, sorry, sorry, sorry. Saya kayaknya ke keterusan. Where where should I go ini? Oh my god, Mas Eko, I did a big mistake. I think <laughs> sebentar sebentar nak ya. Oh di sini, I could go here. Sorry sorry sorry. Oke, okay, jadi karena suratnya ini banyak ya. Uh, siapa sih yang mengetik? Surat-surat uh, kan nggak bisa mengetik, jadi secretary. Ya, penjelasan ini saya akan skip because I think Missani had already explained to you earlier. Now number one exercise, the financial problem. Jadi ini financial problem. Ini kalimat pasif. Kenapa ada by by ada by biasanya di sini oleh oleh accountant kami. Ya. Jadi the financial problem financial problemnya ada berapa? It's only one. Ya. Dan kalau kalian lihat di sini, penanda waktunya kapan? Oh, minggu lalu. Berarti dia pasti nggak mungkin present simple, nggak mungkin pakai is, nggak mungkin pakai solve, nggak mungkin pakai will. ya. Jawaban yang paling tepat berarti saya lihat di kolom chat. Eh, okay, that's right. Ya, yeah, thank you. What about with number two? Ada yang mau coba this job? Ya, Ini, kalau kalian lihat penanda waktunya kapan next week, belum terjadi, ya kan? Dan itu bukan kebiasaan kira-kira jawaban yang paling tepat adalah yes will be done ya akan diselesaikan oleh teman saya minggu depan ya oke okay. ya good paham ya untuk passive voice ya kita akan lanjut next slide oke okay, what about with number three and number four nomor tiga dan nomor empat this mention lihat tahunnya tahunnya 1750 berarti udah lama nih gitu Jawabannya kira-kira apa? Gak mungkin mention-nya membangun dirinya sendiri kan? Berarti harus ada to be di sana. Ya, yeah. thank you so much. Salwa, Agil, Yosua. Oke, okay. yang lain-lain jawab dalam hati ya. Oke, okay. nomor nomor 4, the device bla bla bla. A B C D kira-kira jawabannya apa nomor 4? Yes, can be used. Betul, Kak Viva dan Yosua. Jawabannya nomor empat adalah uh, C, ya? Oke, sekarang soal nomor satu dapat cepetan. Mister Eko, ini vocabulary, ya? Ini pertanyaan vocabulary. Number one, ada yang mau baca nomor dua, nomor tiga, nomor empat gitu aja, yuk. Kayaknya lebih enak begitu deh, supaya kita lebih cepat. Because time is taking, number one. Dia yang mau coba? That's okay for you to unmute your mic. mau sambil latihan how to pronounce the words. Nobody wants to try. Oke. Okay. Di sini penanda waktunya adalah rarely. Berarti Pak Eko nih jarang-jarang nih, gitu kan? Kalau penanda waktunya jarang-jarang dan subjeknya adalah singular subject, uh, ininya Mr. Eko, maka di sini adalah jawaban paling tepat. Ah, ya, Mr. Eko rarely returns clients phone calls. Nomor dua, ya, every thousands of Japanese people. Ah, sorry, ini harusnya, ini harusnya everyday, ya every day thousands of Japanese people apakah locate, assess, compel, commute. Ini artinya sama, mirip-mirip ya, tapi ketika kalian harus melihat konteks kalimatnya maka harus tahu jawaban yang paling tepat nomor dua adalah D. Oke, nggak ada yang jawab, saya akan lanjut saja. Oke, ini juga bentuknya passive voice kalau kalian perhatikan ya. All your messages will be bla 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 Jawaban yang paling tepat adalah forwarded. Kemudian nomor empat, the board of directors convince him to to di sini dan ternyata semua pilihan jawabannya juga pakai to infinitive nomor apa kata kerja bentuk satu, ya. Tapi karena di sini diikuti oleh action, kira-kira jawaban yang paling tepatnya apa? Oke, okay, thank you. Nomor empat, oh thank you. Nomor empat, ah terima kasih to take action. Ya, kita akan lanjut. Now, this is the last uh, apa namanya explanation related to the reading comprehension. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi untuk reading comprehension atau pemahaman mengenai sebuah bacaan. Nanti kalian akan diberikan sebuah bacaan. Ya, tapi supaya kalian nggak ngantuk, saya akan share link um, apa namanya itu. Link untuk Google Form saya akan tunggu jawaban kalian, soalnya cuma sepuluh. so um, ini sebenarnya latihan in general, ya, karena nanti saya akan baru ke penjelasannya supaya ini enggak ngantuk aja. Saya akan share di kolom chat sebentar, ya. A ini kembalinya ke sini, gimana ya? Kok saya bingung? Um, sebentar saya stop share dulu. Oke, saya ada share link Google Form ya di your uh, apa namanya? Ini waktunya cuma 10 menit ya. Jadi sudah saya tutup di jam 11. Silakan dikerjakan soalnya cuma 10 baru kita akan lanjut ke penjelasannya. Uh, semua bisa mengakses uh, link Google Form-nya? Yes. Give me your thumb or something. Ada yang ya, saya anggap sudah. Oke, okay. thank you. Silakan dikerjakan. ya Ingat pesan saya tadi. Kalau kalian melihat teks panjang, ya, lihat kata kunci langsung di pertanyaannya, supaya nanti bisa menjawab pertanyaannya. Ya. Waktunya 5 menit ya. Jadi kalau sudah di 10 di HP saya tidak bisa. Oh ya, yeah, really. Oh, terklos ya. Oh, kenapa ya? Wait, wait, wait. Oke. Okay. Oh, alah. Sorry, sorry. Saya kayaknya salah di ini. Sebentar, saya ulang ya. Saya kirim ulang sebentar. Send. Fully this one can be accessed. Yang ini semoga bisa diakses. Ternyata tadi saya masih kunci. Sebentar. Bentar. Bisa kebuka sekarang yang baru? Sudah bisa, Miss. Sudah bisa, ya? Sudah bisa, oke. Okay. Waktunya sudah mau habis ya. ini pura-pura sambil ngerjakan sambil mikir, oh iya, saya ini tes nih gitu. Jadi harus perhatikan waktunya baik-baik supaya feel-nya deg-degan ada. Mas Eko ini udah ada satu orang yang kumpul namanya Yosua. Um, mungkin nanti daripada menunggu untuk apa door prize ya. Saya lihat dari responsnya aja ya. Bolehkah begitu? Halo, Mas Eko hilang. Eh okay, kita akan um, apa namanya? Saya akan share screen mengenai penjelasan saya apa itu reading comprehension. Um, Waktu untuk mengerjakannya sudah mau habis karena jam 11 sudah saya tutup uh, linknya. Oke, kita balik ke sini. Oh, sudah ada lima orang yang respon. Oke, good. Nanti ya kita akan lihat, tapi uh, mungkin pemenang nomor satunya saya kasih ke Joshua ya karena dia apa tadi yang paling cepat nih. Um, mengumpulkan dan uh, lumayan banyak yang betul ada tujuh yang betul dari Yosua tadi. Wait a ini, saya akan lanjut ke penjelasan saya mengenai reading comprehension ya. Kalau kalian mungkin um, memperhatikan tadi soal bentuk-bentuk soalnya ya, soal-soal dari reading comprehension itu yang mirip-mirip seperti itu ya. Ada teks yang pertanyaannya tentang main idea ya. Kalian sudah belajar kalau tentang main idea berarti eh, biasanya main idea itu adalah eh, ide pokok. Jadi ide pokok kalimat itu biasanya ide pokok sebuah paragraf biasanya terletak di awal kalimat ya. Kemudian stated fact questions, apa yang terjadi? Nah, kalian sudah jawab tadi kan? Ini ada di sini kecuali. Nah, ada juga yang implied. Berarti namanya implied itu implicit ya, tidak langsung tertera di dalam teks kalianlah yang harus mengartikan kira-kira jawabannya apa. Kalian harus berpikir. Uh, Untuk yang ini, yang ini saya akan lewati, yang implied ada di sini, coba kira-kira, ini implied question. Kira-kira dengan teks seperti ini, this is the text, ya, yeah. R RSX said its second quarter next uh, net income double to six million dollar. Ya, pertanyaannya what was the net income of RSX in the first quarter. Kira-kira jawabannya apa? Finish miss, thank you Kafifa. Ya. Kira-kira jawabannya apa? Nomor ini. Ini implied question. Jadi kalian tidak bisa melihat jawabannya langsung gitu. C. Are you sure? Viva, Pertanyaannya in the first quarter. Berarti quarter pertama. Sedangkan ini tentang second quarter, quarter kedua, gitu. Di quarter kedua, pendapatan bersihnya dua kali lipat menjadi 6 juta dolar. Berarti di first quarter kalau dua kali lipat harusnya jawabannya apa? Should be a half, ya, setengahnya dari 6 juta, 3 million. Yes. Good job. Good job, good job, good job, ya. Jadi Ya, betul. Tiga, betul, Kak Viva. Tadi kamu ngitung, ya? <tuh>. Ya, uh, kalau di first, kalau di second quarternya enam, berarti first quarternya pasti tiga, karena dia uh, dua kali lipat, gitu. Ya, saya akan lanjut ini yang disebut dengan implied question. Ya, kalian harus making inferences, gitu. Uh, yang soal-soal ini, ya, sebenarnya. Uh, ini sama dengan yang kalian kerjakan tadi bentuk soalnya sekarang bentuk soalnya itu ada yang bentuknya uh, ini adalah bentuk soal iklan ya Jadi kalau kalian perhatikan Sorry kalau ini tulisannya terlalu kecil ya Nah ini iklan kan di surat kabar nah seeking assistant controller ini berarti ikannya iklannya kok ikan iklannya, iklannya tentang uh, lowongan pekerjaan ya kan ya? Berarti, kalau what kind of firm is hiring, perhatikan pertanyaannya. Ya, what kind of firm? Berarti, firma apa sih yang sedang mencari? gitu kan uh, berarti firma apa, kira-kira ya? Oke, okay, kita akan lihat jawaban yang paling tepat, kira-kira apa? Apakah a computer company, an accounting office, an advertising agency, atau a law firm? Kalian perhatikan di sini. For our, ternyata bukan accounting form karena di sininya departemennya ya kira-kira jawaban apa Ini departemennya accounting yang 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 mengiklankan adalah law law firm. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang ditanya firmnya kan, bukan departemennya kan? Ya, law. Thank you so much. Ya. Jadi nanti kalau mengisi kayak gitu, kalian perhatikan pasti di dalam setiap pertanyaan itu ada kata kunci, ya. Kata kuncinya diperhatikan. Nah, di sini kata kuncinya itu berarti dia yang tidak. Kalau ada not. Di soal yang saya berikan tadi di Google Form adalah except. Kecuali, gitu kan. Soal-soalnya nanti akan mirip-mirip seperti itu, ya. Saya akan lanjut menjawab pertanyaan. Ada nggak sih sebenarnya aplikasi untuk belajar? Ada, ya dan banyak. Tapi yang mungkin trustworthy, ya karena tidak semuanya itu eh, apa namanya, tidak semuanya itu eh, terpercaya lah ya, anggap saja begitu dalam artian mungkin kalian harus bayar kayak gitu kan ah yang ini free kalian bisa belajar ya tidak hanya sorry sorry saya akan share screen dulu ya ini kalian bisa belajar bermacam-macam meskipun tidak hanya merujuk pada MUIPT -E ya this one is quite general lebih general saja pertanyaan-pertanyaan di dalamnya ini yang pertama dari BBC British Council sudah bisa kelihatan belum uh, share screen saya yes saya anggap yes ya kalau Cuma. kalian ya kalau kalian klik di sini kalian bisa belajar listeningnya ya jadi uh, ada beberapa skill yang ditawarkan dan ini ada sorry nah ini kalau mau belajar listeningnya nanti kalian pilih kalian itu di level apa sih kira-kira mas, my mastery of English gitu ya kan Mungkin kalian bisa mulai dulu dengan A1 ya, yang mudah-mudah dulu gitu. Karena ini kan kalau kalian perhatikan di sini, ini when people speak slowly and clearly. Jadi ini uh, for you to practice first uh, the way the people pronounce, uh, bagaimana sih orang pronounce. Jadi saya pikir uh, bahasa Inggris ini kan tidak hanya diperlukan ketika kalian mau mengerjakan MUET gitu. Uh, this is going to be your ongoing skill. Ya, ini adalah skill yang harus kalian poles terus setiap hari gitu. Kemudian kalian juga bisa belajar grammar, ya kan? Ini juga based on your own uh, mastery level gitu. Misalnya kalian, ah oh, saya ini ternyata grammarnya baru sini dulu lah gitu. Mau coba-coba belajar grammar bisa. Di sini semuanya online and it's for free. Yang anak-anak vekon -anak ada nggak anak vekon kira-kira? Ada anak dari ekonomi? How many? Nggak ada? Anak-anak uh, dari Falcon, kalian bisa belajar yang bisnis English, ya. Uh, yang untuk uh, anunya bisa belajar dari general English-nya. Kalian pasti inilah lebih advance uh, daripada saya dalam menggunakan apa platform-platform uh, online, ya. Nanti bisa di, di Google sendiri, and uh, anunya quite easy, ya, yeah. quite friendly. Yang kedua, karena saya fokusnya ke reading, kalian kalau mau belajar membaca ya membaca kira-kira uh, saya membacanya yang mana sih ya yang sesuai dengan kemampuan saya ini lebih ke non fiction ya non fiksi karena news berarti ini berita ya ini kalian bisa lihat kalau saya levelnya belum terlalu tinggi oh maybe I can read level one first then I can level up ya to level two misalnya ke level dua nanti ke level tiga nah sayangnya hanya level 3 yang menyediakan audio ya untuk bisa didengarkan. Jadi di level 3 ini tersedia audio ya. For example, kamu kalian mau uh, membaca tentang uh, the body's appendix itu ya. Kemudian ketika kalian klik di sini, uh, harusnya di bawah ini ada. Ya. Oke. Okay. Di sini bahkan ada how to improve your English ya kalian you can practice uh, your skill uh, by doing uh, the exercises provided by uh, uh. kalian bisa mengerjakan latihannya ya lewat situ dan ini kalau kalian klik-klik lagi di sini tersedia audionya jadi kalau misalnya ini bacanya gimana ya kalian tinggal klik audionya di sini nah yang disediakan audionya hanya level 3 kalau kalian mau practice your reading tapi lebih ke general not only for MUIPT, karena soal-soal dari MUIPT itu juga general English ya uh, itu saja mungkin uh, apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan tips and uh, beberapa apps yang bisa kalian pakai sebenarnya saya akan copy uh, linknya di kolom chat saya stop share dulu. Kok saya nge-freeze lagi ya. Mas Eko masih bisa dengar suara saya nggak? Bisa, Miss. Jelas nggak ya? Loud and clear. Oh, loud and clear. Thank you. Ini saya belum bisa stop share. <laughs> I don't know why. Kayaknya laptop saya. So, I think that's all. While I am waiting for my laptop to be okay. <laughs> to be okay. Uh, saya sudahi um, penjelasan saya hari ini untuk uh, link... Tadi tentang news in level untuk belajar membaca dan juga beberapa skill nanti saya akan share di kolom chat ya, don't worry about that. Thank you so much for paying attention to me dan kepada UPT Bahasa sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi ilmu dengan kalian. Semoga weekendnya menyenangkan. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Miss. Terima kasih banyak atas materi yang diberikan mengenai pentingnya memahami konteks dalam tiap pertanyaan. Meskipun seperti yang tadi, terkadang artinya sama atau mirip untuk jawaban A, B, C, atau D, tetapi maknanya dapat berbeda sesuai konteks. Dan untuk soal-soal paragraf yang panjang nantinya, silahkan dilihat pertanyaannya terlebih dahulu sebelum membaca paragraf soal agar waktunya lebih efisien. Karena pada saat tes MUAPT untuk sesi 3 ini nanti, Para peserta hanya diberikan waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 soal. Baik, seperti yang saya katakan dari awal tadi, akan ada door prize. Door prize pertama sudah ditentukan tadi oleh Miss Chris. Untuk door prize selanjutnya, mungkin saya persilahkan kepada Miss Ani untuk memberikan pertanyaan. Dan bagi para peserta yang berhasil menjawab, akan mendapatkan hadiah MUBT gratis. Saya persilahkan Miss Ani. Oke, okay, baik. Ini saya sebenarnya mau menampilkan uh, slide-nya, tapi ini kayaknya belum bisa ya. Masih freeze ya tadi tempatnya Miss Chris ya. Oh, sudah enggak bisa. Oke. Okay. <tuh> ya, saya langsung saya langsung satu pertanyaan aja nanti Mas uh, Eko langsung memilih ya. Nah, ini ketika menjawab saya minta selain hanya menyebutkan a b c d-nya, itu juga kalau bisa menyebutkan alasannya ya karena tadi uh, semua main testing point kan juga sudah disampaikan ya, untuk materi grammar. Oke, okay, sebentar, saya buka dulu. Oke, okay, this one, saya cuma punya satu pertanyaan saja. Silahkan, yang paling cepat dan tepat ya, cepat dan tepat. Rest hand dulu kayaknya ya. Oke, okay, Windy. Oke. Okay. Silahkan. Silakan. apakah suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar. Iya, baik. Saya akan mencoba menjawab at election time every speech blah-blah-blah to win votes. My answer is is calculated D. Oke. Okay. Boleh disampaikan dulu alasannya? Mm, sebelumnya tadi ada dijelaskan, mm -hmm. kalau tidak salah ya, jika yeah. ya sebelumnya ada contoh kayak "was" "was develop" or jadi uh, to be to be" yang "is" or "was" uh, dilanjutkan dengan past tense menggunakan "id" or apa ya sebelumnya tadi ada juga seperti "was done" kurang lebih seperti itu maaf jika salah. Oke, okay. ya Windy jawabannya tepat ya, dia. Ya. <tuh> Oke, okay, kalau boleh lanjut uh, dengan Windy ya, masih dengan Windy. Ini kata kerjanya sudah ada atau belum, Win? Di kalimat ini Win. Di kalimat yang ini kata hmm. kerjanya, hmm, kalau saya lihat sih belum ya. Iya betul belum ada. Oke okay, ya, pertanyaan karena saya ada selanjutnya, mm -hmm, betul. Nah kata kerjanya berarti harus dalam bentuk aktif atau pasif win. Yang di sini uh, kata kerjanya termasuk pasif sepertinya. Tapi oh. sebelumnya tadi dijelaskan menggunakan mm -hmm. buy ya seperti demand uh, a cake. Was made by a mother itu yang pasifnya kan ada baiknya kalau yang ini sepertinya tadi ya. Oke, okay, ya jawabannya sudah tepat. Oke, okay. jadi tidak selalu bentuk pasif itu ada baiknya ya. Nah, kalau dalam konteks ini <tuh> memang tidak ada baiknya ya, karena kalau baik itu kan merujuk kepada siapa yang melakukan kegiatan tersebut. Oke, okay, yang penting jawabannya Win, Windy ya, Windy sudah tepat. Yeah. Every 4. speech. Betul, kemudian karena verbnya is missing, maka kita harus mencari verbnya dulu, ya. Dan jawabannya D, betul. Untuk polanya perlu diingat, sekali lagi, un, uh, passive voice itu subject to be plus past participle atau verb three, bukan verb two, ya. Bukan kata kerja bentuk dua, tapi kata kerja bentuk ketiga. Oke, jadi tepat jawabannya Windy. Selamat ya untuk door prize yang kedua, berarti untuk Windy, ya Mas Eko, ya. Ya, yeah, Miss. Oke, okay, thank you. Saya stop share ya. Thank you. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih tiba kita di penghujung acara untuk semuanya. Jika masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab selama presentasi berlangsung tadi, bisa menghubungi kami kembali via akun Instagram maupun akun WhatsApp Balai Bahasa. Akun Instagram kami @upt.bahasaunmul dan nomor WhatsApp kami 085828508580. Jika materi yang diberikan hari ini masih dirasa sedikit kurang, kami juga membuka kursus khusus untuk TOEFL maupun MUET. Untuk info lebih lengkapnya, silahkan hubungi akun WhatsApp kami. Untuk nomornya sama seperti yang tadi saya ulangi 085828508580. Terima kasih banyak bagi para pemateri, Miss Nita, Miss Ani, Miss Kris. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Miss Wati selaku penyelenggara. Terima kasih banyak juga kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Selamat pada para pemenang door prize untuk hari ini. Semoga banyak manfaat yang kita dapat dalam pertemuan kali ini. Sebelum berpisah, mari kita berfoto bersama. Silahkan aktifkan kameranya. Kalian juga boleh selfie dari perangkat masing-masing. Silahkan aktifkan kameranya untuk foto bersama. Saya siap, Mas Eko. Siap, Miss. Thank you. Tadi yang door satu, Yosua udah ya? Ya, Yosua oh, tadi. Ya, okay. Okay, terima kasih. Baik, Miss. Oke, saya beri waktu 10 detik untuk bersiap. Mungkin. 9 delapan tujuh enam lima four three two one oke sudah diaktifkan kameranya baik saya tunggu dulu tiga dua satu tiga dua satu Oke, terima kasih. Sekali lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Eko, Miss Ani, Miss Amdianita, Miss Ame, Miss Wati. Terima kasih banyak, Miss. Saya izin lift ya, Mas Eko ya. Selamat saya juga izin lift ya. Iya, terima Baik. kasih. Baik, terima, terima kasih, Wati. Miss. Semuanya. Sampai berjumpa juga di kesempatan berjumpa. selanjutnya untuk semuanya. Selamat ya. siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum oh, live, ya sebelum live silahkan juga bagi yang belum mengisi daftar hadir silahkan isi linknya ada di kolom chat semuanya untuk peserta. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.